Assalamualaikum anak-anak. Mudah-mudahan kabarnya sehat-sehat semua ya. Ketemu lagi dengan Bu Pupa dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kali ini kita akan membahas tentang numbers. Apa sih tujuan kita belajar hari ini? Tujuannya yaitu yang pertama, melalui video ini anak-anak dapat mengetahui angka 1 sampai 100 dalam bahasa Inggris dengan benar. Tujuan yang kedua yaitu melalui video ini anak-anak dapat menyebutkan angka 1 sampai 100 dalam bahasa Inggris dengan benar. Dan tujuan yang terakhir yaitu melalui video ini anak-anak dapat berlatih soal tentang angka 1 sampai 100 dalam bahasa Inggris dengan benar. Nah, kita lihat ke halaman 48. 48. Nah, kenapa kok langsung ke unit 8, ke bab 8? Karena selama daring ini tidak semua materi tersampaikan. Nah, di antara semua materi yang belum tersampaikan, Bu Pupa memilih membahas tentang numbers. Ya, jadi nanti kita bahas tentang numbers ya. Oke. Apa itu numbers? Numbers itu yaitu angka-angka. Nah, di kelas 3 ini kita akan membahas tentang angka 1 sampai 100. Dulu 1 sampai 20 dibahas di kelas 1. 1 sampai 50 dibahas di kelas 2. Nah, di kelas 3 kita melanjutkan angka 1 sampai 100 ya. Bu Pupa contohkan dulu cara bacanya. Nanti Bu Pupa ketika di puluhan, nah mulai dari 40, nanti Bu Pupa hanya membacakan yang contoh puluhan-puluhannya saja ya. Oke, siap? 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Nah, ada juga tanda-tandanya, ada tambah, kurang, dan sama dengan. Plus, minus, is. Nah, remember, ingat. Untuk menyebutkan angka belasan selain 11 dan 12. Nah, diingat-ingat tadi di halaman sebelumnya. Selain angka 11 dan 12 berarti 13, 14, 15, sampai 19. Itu tinggal ditambahkan tin di bagian akhirnya. Kecuali 11 dan 12 ya. Kalau 11 dan 12 punya bahasa Inggrisnya sendiri. 11 itu 11, 12, 12. Nah, selain 11 dan 12 tinggal tambahkan tin. T-E-N nulisnya ya. Untuk menyebutkan angka puluhan berarti 20, 30, 40, 50, sampai seterusnya sampai 90 tinggal ditambahkan T, T-Y tulisannya di bagian akhir. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat ke berikutnya. Nah, di sini agak ada swing. Angka 14 ini ya. Angka 14 itu tadi belasan-belasan, berarti tinggal tambahkan apa? Betul, ten, T-E-N tulisannya. 14, berarti bahasa Inggrisnya 14. Nah, tinggal ditambahkan T-E-N, ten, 14. 16 berarti 16. Nah, gitu ya. Terus kemudian angka 40, nah puluhan. Tadi puluhan tinggal ditambahkan TY. TY atau dibacanya T. 40 berarti 40.
Kalau 70 berarti apa? Betul, 70. Nah, yang puluhan-puluhan itu pokoknya tinggal ditambahkan TY di bagian akhirnya ya, jangan lupa. Nah, bagaimana jika angkanya seperti berikut? 83. Kalau tadi kan 80 misalkan hanya satu angka. Sekarang 83 ada dua variabel angka 80 sama 3. Caranya yaitu nanti kalian tulis 80-nya dulu apa, kemudian 3. Nah, silahkan dipilih antara A atau B. Yang pertama 83, yang kedua 83. Bu Pupah kasih clue deh. Cara menyebutkannya yaitu tinggal kalian tulis 80-nya dulu, kemudian 3. Nah, tadi 80 itu apa? Puluhan itu? Betul, tinggal ditambahkan TY. Jadi jawabannya yaitu yang A, 83. Jadi bukan 83 ya, tapi 83, 83. Nah, berikutnya ada angka 101. Sama seperti halnya puluhan tadi. Tinggal kalian gabungkan 100-nya dulu apa, terus 1 ya. Bisa ya? Coba cek. Nomor A, option A 101. Option B 101. Nah, angka 101 berarti bahasa Inggrisnya apa? 100-nya dulu, kemudian 1. Betul, jawabannya yaitu 101. Gampang ya? Nah, tugas kali ini yaitu Bu Pupah minta kalian mengerjakan soal yang ini, nomor 1 sampai 5. Kalian tulis di buku tulis, kemudian dikerjakan. Gitu ya. Nah, di bab bahasa numbers juga ada pengenalan tentang waktu atau jam. Tapi jamnya yang masih sederhana, yang pas atau tepat. Misalkan, jarum pendek ke angka 1, jarum panjang ke angka 12, berarti ini jam 1 pas. Jarum pendek ke angka 2, jarum panjang ke angka 12, berarti ini jam 2 pas. Jarum pendek ke angka 3, jarum panjang ke angka 12, berarti ini jam 3 pas. Pokoknya kalau jarum panjang ada di angka 12, berarti itu menunjukkan waktu yang pas atau tepat pukulnya ya. Contohnya yang ini jam 1 pas, it is 1 o'clock. Jam 2 pas, it is 2 o'clock. Jam 3 pas, it is 3 o'clock. Nah, untuk menyatakan jam yang pas, tinggal menambahkan tulisan o'clock di belakangnya. Misalkan, jam 05.00, berarti ini jam 5 pas ya. Bahasa Inggrisnya, it is 5 o'clock. Jam 11 pas, it is 11 o'clock. Nah, nanti halaman 52 yang bagian gambar ini silakan diisi dan yang bagian ini silakan kalian gambar juga ya, jangan lupa dikerjakan. Ya, pembelajaran bahasa Inggris kali ini tentang numbers, silakan kalian baca-baca lagi di bukunya, dipelajari lagi. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jangan lupa tugas yang dikerjakan yaitu soal yang ada di slide video dan modul halaman 52. Juga jangan lupa mencantumkan nama lengkap dan kelas saat mengirimkan tugas. Sekian dari Bu Pupah. Bu Pupah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.